masalah dia kan. Dia sekejap dia nak jadi ni, ambil sain, sekejap dia nak ambil tiba-tiba account. Lepas tu tiba-tiba pertanian, lepas tu buat sign balik. Maksudnya dia tak, dia tak apa kata, dia tak susun betul-betul lah. Dia agak ni lah, penilaian tu, penilaian tu mencari pening lah. Ni budaknya jadi mana satu ni. Aduh, saya pun pening kalau nak isi. Kalau aku nak ambil sign kan, kau pastikan asal tadi. Oh, semua sign dulu. Yes. Semua sign, apa tu kau kau baru naik. Dah siap, dah siap. Tak tahu, tak ingat. First, dengan first saya mohon elektrik sebab saya memang minat bidang elektrik. Yang kedua pun saya masih mohon elektrik dengan elektronik ah. Oh yeah. Jadi kena isi GPU untuk lepas SPM untuk pergi ke asasi ya. Diploma asasi. Diploma asasi. Masuk alam baru. Fikir dulu baru bertindak. Tapi mohon tetap mohon. Okay. So macam mana yang kita janjikan hari ini? Hari ini adalah perkara yang paling besar sebenarnya untuk lepasan SPM. This is the biggest and important session. UPU all in daripada universiti awam, politeknik, college community, program-program latihan di kemahiran macam ILV, IKBN, IKN, MAR, program-program MARA dan sebagainya semua kan. Juga termasuk MARA ada add-on lagi program-program baru. Step A adalah budak yang ambil lengkap. Lengkap ni lah, fizik, bio, kimia, fizik, kimia dengan admes. Okey. Kadang-kadang apa lagi ceritanya adalah kau tengok ni, 1, 2, 3, 4 hari ni kita buat pendaftaran UPU online untuk budak-budak lepasan SPM. Itu adalah kau tak nak, itu adalah keputusan yang berikutnya. Faham? Koma, spacebar. Siapa tak isi fasa 1, dia masih lagi boleh isi fasa 2. Tetapi, dia tak akan keluar program yang bertemu dia. Markah merit dia 78.41. Okey, lagi satu kan? Contoh dia. Nampak? Okay. Ini adalah program-program baru dia masuk macam College MARA. Tengok subjek dia belajar apa. Jangan terpedaya dengan nama saja. Kena tengok apa yang awak kena belajar dalam masa setahun, dua tahun, tiga tahun selepas ni. Ada